Proses pendaftaran bacalek dari Partai Umat akan. Terima kasih kepada Ki Aceh Barat dan para pengurusnya bahwa kami diterima dengan baik. Semoga pelayanan-pelayanan terbaik ini dapat dipertahankan sehingga menjadi contoh yang lebih baik dalam rangka mensukseskan pemilu atau pilkada atau dan sebagainya dalam tahun 2024 bisa berjalan aman, lancar dan tertib. Semua berkas dari bacalek bagaimana Pak? Alhamdulillah tadi setelah dicek perdana di dalam pengusulan oleh tim kami dari DPD yang diserahkan kepada DPD, kemudian DPD menyerahkan kepada KIP di depan Pusyana KIP Aceh Barat dan Panwaslik sudah dapat diterima dengan baik. Dari jumlah 25 orang bacalek di Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5. Target dari Partai Umat sendiri ada berapa kursi? Kita berharap dari semua kekuatan yang ada, karena kita ini partai dasar, partai baru, walaupun dia pemain lama, tapi kita berharap setiap dapil kita bisa mendapat satu kursi. Sehingga mudah-mudahan di simpang pelor kita ada 5 orang kursi. Siap. Oke. Okay. Udah. Dah. Oh.